Para Abu yang mulia, kadada pule gedenyo bahwa rasulnyo maksum daripada dosa. Ya. Cuman kiban ke ureng-ureng yang pegah adakala bahkan atuh mimbar keun. Gepegah le ureungnya ataupun dengkunya mebele medaan manusia dum Nabi Adam na salah. Kiban Abu tentangnya. Malaikat Nabi, malaikat, para rasul dan manusia biasa. Tulisan kitab ilmiah menyoba malaikat la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah mesigapi nemungkiri nemukhalafah yang Allah. Menyoba Allah Ta'ala yang kena yuwa malaikat berbeda dengan amar, maka malaikatnya adalah kena mukiri namu khalafah dengan kuadra yang berkah di Tuhan. Bisa jadi malaikat barang tersebut Allah kan nyatakan la ya'sunallaha. Kalau demikian menyoba malaikat la ya'suna ma amarahum sama dengan yang nyan maksiat ngengkan draw Allah Ta'ala. Tipu nyam salah buat malaikat. Yang lebih tipu adalah Allah. Sehingga lahirlah yang bahwa Rasul Muhammad salah buat terima wahyu. Karena yang seharusnya wahyu yang mempengkat kerasulan penobatan je kerasul adalah li Allah Ta'ala ni yu wa malaikat yu jame bak senali. Tapi malaikat wahyunya hanya niame ke Muhammad. Maka mereka yang berkeyakinan dengannya bahwa Rasul Muhammad itu tidak karena wahyunya gemele malaikat salah. Lalu apa yang dinyatakan oleh orang tersebut? Padahal Allah Ta'ala kan begah la ya'sunallaha ma amarahum tentu adalah yang tipu salah dengan Allah, yang tipu salah hana salah draw Allah Ta'ala. Kemudian kalam Allah Ta'ala la ya'sunallaha ma amarahum kira-kira ji. Ikna bisa mukhalafah kalam Allah puadrangan bagaimana. Kesimpulan yang pertama yang menyangkut dengan para malaikat. Maka paham yang menyatakan yang bahwa salah malaikat itu adalah risiko. Ubina risiko. Punya kebetulan adalah tempatnya Nabi Muhammad ke Rasul yang Rasul adalah Senali. Makanya pahamnya punya dalam paham Syiah kekun. Syiah aliyah dan hukum kafir. Adapun yang kedua yang menyangkut dengan rasul. Sifat yang salah satu daripada sifat bar rasul. Sadak. Nyo sadak kan sifat Nabi Muhammad engko. Sifat apa je ni? Sifat rasul. Apa mana sadak engko? Yang wajib. Wajib yang na ba sifat Nabi lagi wajib yang na ba Allah Taala engko. Mana lagi bahawa Allah Ta'ala yang wajib nyanyang na lawan hana. Salah satu daripada sifat yang wajib para rasul sadak. Jadi para rasul hana hana lawan sadak. Lawan sadak hana. Bagaimana sidakun? Makna sadak hana pernah melakukan adalah barang yang terlarang. Mana sadak? Allah kan pegah bak rasul dan menjadikan barang yang haram itu menyebab rasul. Apabila demikian kata-kata Allah Ta'ala, maka nyadalah kuota yang kali ini nyadakan dalam Al-Qur'an yaitu la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin ada ujung fa asa adamu rabbahu faghawa. Allah kan pegah la taqrabu hadhihi syajarah. Jangankan kamu lakukan tindakan untuk makan Adam. Tawapih ngembak kayanya baik. Tetapi juga Allah menyatakan fa'asa Adamu Rabbahu fa'awa. Apabila terjadilah pada Nabiullah Adam itu adalah dilakukan tindakan yang lagi lahir Adam di Allah Ta'ala. Maka mudah dalam Quran. Asa Adamu Rabbahu fa'awa. Jadilah Nabi Adam itu nengdaruhaka kepada Allah Ta'ala. Dan jadilah Nabi Adam itu kira-kira orang yang melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Dengan ayat tersebut adalah Allah Ta'ala nepegah
bak Nabi Adam han Nabi tau ka gelakukan tau apabila kamu khalafah lagi larangan Allah dronya kan perut maka je kasa bak adrabuno adalah bak Nabi wajib rasul wajib na ismah artinya hana pernah terjadi pelanggaran penyamanan antara pertama dengan yang keduanya melawan sehingga apabila melawan dan terus saran pertama sama dengan kan kalam yang asli ini untuk jalan tersebut kalimat la taqraba hadhihi syajarata dan kemudian fa'asa adamu rabbahu maka kemudian gepegot terurutan aksiat itu na doa yang pertama ayat tersebut bak beri penjelasan fa'asa adamu rabbahu adalah hasanatul abrari sayyatul muqarrabin atau dengan istilah yang lain adalah maksiat suri sayyatul dan hasanatul abrari sayyatul muqarrabin menyebutnya dilakukan le abrar gepegat buatnya le ururung yang dia ibadat nyo dalam pandangan agama gekeun hasanah dia dianggap itu baik dan punya itu kebaikan tetapi menyebutnya gepegat le urung muqarrabin sa muqarrabin rasul menyebutnya dilakukan le muqarrabin adalah dia itu sayah anggap itu kesalahan dan neraka. Menyemenan fa'asa adamu rabbahu fa'gawa nyau adalah asa min haisu makam. Asa min haisu makam. Karena ras Adam makam mukarrabin sengkira memang barangnya min haisu abrar makanya jiroh. Menyemenan kipan dajau kesimpulan ke? Allah nepegat Nabi Adam dalam syurga. Allah hana Nabi dekat dengan bakaya tersebut menyuruh tapajuh bakayanya lun akal lembu duit dan kemudian Allah Ta'ala ini adalah pada titik awal ini ketentuan Allah ketentuan Allah manusianya ini kebahagia Allah Ta'ala dua tempat satu dalam syurga satu dalam neraka bermutu-mutu dalam neraka manusia ada jalan baik-baik dalam syurga yang gendai telefon aku menyuhana debit-debit dalam syurga tentu menyuhana Nabi Adam hana nepegannya hana berdebit menyuhana debit kubina uri mata padanya dalam syurga mana mana ide aku kembang biak sampai kedanya kedanya duduk dalam syurga mana aku neraka yang kena pegai Tuhan kata apa ejek ke Tuhan menyuhana aku buat yang kena siapkan hana topiuh dalam ejek ke Tuhan aku mana ejek ke Tuhan bangai aku hantar jangkauan aku pasti ni ku menyamanan adalah pakan ke keun maksiat pakan ke keun maksiat karena adalah terjadi bak makam mukarrabin menyamanan adalah maksiat min haisu mukarrabin menyam min haisu abrar biasa min haisu syara keun maksiat tak ada ujung-ujung dia bagai mana haram tira urang kepajuh makanan menyam orang-orang kami di medang pajuh sate iluah ni ku luar bak gerbak baju peng draw baju gerau tempu gerau ke ada apa ini kemudian ni jak dah berputar hinan tapi ini ku hinan baju dia berputar gerak anak gerak anak gerak bak tahu bak abu menyebab kedanya lu moitah ni ku inilah hasanah sayah ni ku sengkira Allah Ta'ala memang hana Nabi Debit Nabi Adam dalam syurga sungguh neraka itu kosong mata tanya yang pun kan baik ni pegah habanya ni ya ya ni kata auto kepunan pegah Tuhan mana ko kita nyo baik dia fikir kepunan pegah tak cok ko puat terang kan pegah sekali ko ada yang kan pegah di Tuhan hinan tadi kaji-kaji baik dia ujung mana ko kepunan pegah habanya nang ko nyo kata orang tak ada ada yang buat Tuhan ko padahal Allah Taala pakri ya malu mayasa mia tadi yang kepunan pegah mana di Tuhan eh buat dong buka huruf mana ko ka fikir mentang yang kalau pegah ke bang pom ko menyamanan adalah Nabi Adam ni lakukannya adalah kemana sayah sayah menurut mukarrabin menurut abrar hasanah bukti ji sena nan po tawah rel iaitu Imam Al-Ghazali dia pegah dalam penjelasan tengkira lun Nabi Adam dua gelu baju pakaran inilah karena kira-kira Allah dia pegat neraka atau tamang di rotan jangan ni pegat tu wasilah satu nah, kembali batauhid dari kembali batauhid adalah salah-salah dalam pengertian itu menurut
di gedanya makan macam rezeki karena ada doa. Karena ada doa maka dia beri. Idanya macam rezeki karena terjak tuntut. Di sama macam tu yang dia buat mau balik aku. Pakan ke doa dan pakan ke tuntut karena memang rezeki kat kanan aku. Nak pedentel li Allah Taala drawa ke senang menyo ke jak ulang. Kemudian apakah karena jak ulang senang atau karena senang maka roh jak ulang aku. Gimana kau? Karena antene kada-kada li Allah kan kada-kada makasih. Tetapi juga kada-kada wasail. Ada Allah nene senang urang kan senang mentang nabi, pakricit negeri cara dah jalan betul senang. Sedangkan penentuan Allah Taala itu adalah sabiqah dalam ilmu azali. Sedangkan doa itu lahiqah barang orang doa nako. Hana mungkin barang yang tu doa aja pun dia barang awal. Yang kajilah lah adalah pakan tuhnya karena untuk menentukan barang awal. Punya menan Allah nepu buat kan karena yang melakai. Pakricit ni melakai leurung itulah doa Allah nepu buat balik nako. Yang kedua tahu nako. Ah, tak balik pada tauhid nako. Urang kada nyau tah dali na Allah alam. Nyau. Tapi macam tu ke tingkat makam tu tah dali na alam Allah naku. Nyau lebih nyau naku. Mampak kan ci geberah nyau wak dan nyau naku dali na Allah alam. Ida nyau yang di. Di urang jih pakan tah dali na alam Allah karena jih memang yang na. Ah ulang tah yang betul naku. Kita tah yang betul naku. Yang tanya boh ke dali barang yang ragu atau barang yang kapasti. Allah alam tah yang pasti. Allah nak pedai pada lilam. Ana, kita nyo yang gede pada lili ni. Sakakan Allah ragu. Di urung nyo ke menan alam jin na aja ana. Dah dali. Itu jelah mana itu. Penyonan bahasanya be dah pegang aku. Karena dia dah pegang kalau mendemah hidah aku, mendemah naga aku. Pegahnya hanaga. Pulau cara pegah tiga dia hanaga kan aku. Pegah hanaga. Alanya cara pegah tiga dia hanaga lebih baik. Pada pegah nyawa menawa ke pegot. Nyawa nam nyawa urung pegah Tuhan pernah Nabi Adam hana maksiat. Hanya kira-kira hana ke pegot. Yang kata cara pegah lah. Tidak tiga naga kanan aku. Ya naga ni aku. Karena calok jih nan tuan dengar lah padi-padi ajak bibir bila lagi kanan aku. Pakon. Hai lang kitab ni. Ada nah hana gaik berat patutnya. Baik mana bahasa ni aku. Baik mana hana bahasa ni aku. Kadang-kadang umpama bina ulama raya menan mendu punya kerja ke syekh tu buat abu-abu yang memang raya menan apa buat mai minta pegah pakai ke buat abu pakai ke penang buat handak ge buat eh payuh lah kai dan ke umpama abu tu handak ge buat ini nyonya yang tersebut buat petih ni ke yang calon ye abu lo ni bong menan ke pegah abu lo ni bong dua ge buat depan yang ge ke bahasa ni ke man ke jaben riang dah berkenang nak ke baik menan bahasa dah ke menan aku. Sudah.